Timnas Indonesia akan bertemu Thailand di final Piala AFF 2020 yang berlangsung dua leg di Stadion Nasional Singapura. Pertemuan pertama berlangsung pada Rabu, tanggal 29 Desember tahun 2021 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Kemudian laga kedua digelar pada Sabtu, tanggal 1 Januari tahun 2022 pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Laga Timnas Indonesia versus Thailand merupakan pertemuan dua kutub sepak bola, yakni tim dengan serangan tertajam dan tim dengan pertahanan terkuat. Timnas Indonesia tercatat sebagai tim terproduktif dengan catatan 18 gol. Sementara itu, skuad Gajah Perang merupakan tim dengan pertahanan terapat dengan baru kemasukan 1 gol. Catatan 18 gol yang dibuat Timnas Indonesia dalam 6 pertandingan yang membuat Alexander Polking memasang kewaspadaan ekstra tinggi. Terlebih Polking 3 kali menyaksikan langsung laga-laga Timnas Indonesia, sebut saja saat Timnas Indonesia menang 4-1 atas Malaysia, imbang 1-1 serta menang 4-2 kontra Singapura. Saya menonton 3 laga langsung Indonesia di stadion, lawan Malaysia dan 2 semifinal. Kami tahu mereka bisa berbahaya, kata Alexander Polking dalam konferensi pers. Pemainnya sangat cepat dan sangat agresif. Secara keseluruhan saya menghormati mereka. Ini bakal jadi laga sulit, ucap mantan asisten pelatih Thailand tersebut. Kecepatan Witan Sulaiman dan Egy Maulana Fikri, serta agresivitas Ricky Kambuaya dan Asnawi Mangkualam merupakan ancaman besar bagi pertahanan Thailand. Sekarang yang jadi pertanyaan, sanggupkah pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong menghapus kutukan skuad Garuda yang tak pernah juara Piala AFF?